Oke, jadi hari ini hari Jumat, 27 Maret, pukul 10. Alhamdulillah, saya sudah ngelewatin masa fase ketujuh. Kalau secara fase, saya fase ketujuh, cuma dari saya sudah mulai karantina itu ada 4 hari. Mulai dari berobat ke dokter itu, sampai dengan sekarang itu sudah 4 hari. Dan saya rasa dada saya sudah nggak begitu sakit lagi. Tenggorokan juga sudah mulai lancar. Nafas tidak terganggu, pilek, enggak, batuk. Kadang-kadang masih ada sedikit batuk, tapi bisa teratasin. Demam juga enggak. Ya, alhamdulillah saya bisa melewatin fase ini. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sama seperti saya, ODP, agar nggak usah panik ya dan nggak usah takut. Walaupun memang kamu positif untuk COVID-19, saya yakin imun kita ini mampu dan sanggup untuk melawan virus COVID itu. Jadi yang diperlukan hanyalah ketenangan, selalu berpikir positif, jangan negatif. Tapi memang luar biasa ya tekanannya, pressernya luar biasa, BT-nya juga luar biasa. Tapi saya yakin teman-teman sanggup dan pasti bisa melewatin itu semua, seperti yang saya lakukan. Jangan lupa terus berolahraga dan minum minuman kesehatan, apapun itu, mau madu, apa vitamin, semua, pokoknya semua. BTW, kemarin saya periksa itu berat badan saya 98 kg di rumah sakit, dan sekarang turun menjadi 92 kg. Gokil. Ini kalau saya sampai dirawat 1 bulan, waduh, bisa kurus mendadak. Oke, teman-teman, tetap semangat dan tetap kita harus waspadai namanya virus COVID-19. Dan saya yakin kamu pasti bisa melewatinya seperti apa yang saya alamin. Kalau ada perlu tanya jawab atau mengenai apa yang saya rasakan, mungkin kamu bisa cek di kolom komentar. Saya akan jawab sebisa saya, sepengalaman saya. Oke, terima kasih teman-teman atas doanya. Sehat selalu. Oke, jadi hari ini sekarang jam 16.00. Rencana saya mau ke dokter, ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tubuh saya. Karena kata dokter kemarin 4 hari masa karantina, 4 hari apabila ada penurunan kondisi badan ataupun tambah apa baik atau buruk, harap segera dilaporkan ke rumah sakit. Jadi sekarang saya mau menuju rumah sakit Bayangkara yang ada di Balikpapan, karena saya tidak mungkin dong ke Wisma Atlet, jauh. Jadi mau ke sana, mau memeriksakan dan mau melaporkan keadaan kondisi saya, sekaligus mau check up gimana, apakah saya dalam keadaan sehat-sehat saja, apakah status ODP saya akan dicabut. Semoga saja. Yang pasti kita tidak berharap kalau ternyata nanti tesnya adalah saya positif ya, dinyatakan dokter positif, atau jadi peningkatan kasus jadi PDP. Wah, serem juga ya. Saya ditemanin sama Stephen Caro. Waduh. Kenapa kamu pakai gitu? Safety, orang ODP, safety, harus safety. Sarung tangan. Bisa. Sarung tangan. Aku tadi pakai ini, malah pakai jas hujan. Oh gitu ya. Iya, supaya ini aman. Aman ya.
Ya, aman yuk. Ini tadi kursinya sudah aku batukin. Waduh, nanya itu juga dong. Jangan dong. Oke. Tapi kok cuma sebelah? Sebelah, sebelahnya lagi di tangan. Di dalam tas. Nggak bisa main HP ya? Main HP nanti aku, biarin aja. Iya, sudah. Oke deh. Semoga aja hasilnya negatif. Oke, sudah sampai di rumah sakit Bayangkara. Maaf itu corona, jangan takut. Cek. Jangan takut. Corona itu bisa kita lawan bersama-sama. Jangan takut. Tapi jangan sampai gak bayar. Social distancing. Sebenarnya enggak ada juga sih. Kalau bagaimana di sana kan bagaimana corona aku dulu di sini masih sama aja virus lebih terbang. Katanya berani dipegang enggak mau weh. Enggak aja sih. Kami berani. Saya berani tapi enggak ada kepagamanya. Enggak ada kepagamanya. Ya pagamanya itu dari jendela. Jadi kita sudah dari rumah sakit. Nah, maaf di dalam gak bisa divideokan karena ada beberapa yang sakit. Dari dokter sih dia belum berani untuk apa ya, untuk memastikan. Jadi antisipasinya saya harus karantina lagi selama 2 hari. Gak boleh ketemu sama siapa-siapa dulu, berpegangan sama siapa-siapa dulu, ya kan Sip? Karena kamu dinyatakan belum positif atau negatif, saya tidak mau rekodifkan. Saya mau pulang naik Gojek. Kamu gak ya kamu Sip? Saya pulang naik Gojek, takut. Sudahlah Sip. Ya mau diapain, ini ada suratnya penambahan ini, penambahan. Suruh istirahat lagi. Suruh istirahat lagi, oke. Kita balik pulang. Ina. 2 kali sehari. Nah, sebenarnya nih diperpanjang tuh selama 2 hari tambah lagi. Aiyah. Cukup disayangkan ya. Tuh 4 hari aja aku turun 6 kilo. Mau gimana lagi ya, Steve? Jadi gini, cukup disayangkan tenaga medis walaupun kurang cepet lah. Masa harus nunggu 6 hari orang tahu positif atau negatif? Kalau kayak gitu terus, bisa meninggal dong aku kena corona juga karena pakai corona. Aduh, ya sudah. Ada tadi dia dokternya bilang harus di rapid test. Ya. Nah, tapi rapid test itu di sini belum ada. Ada di rumah sakit umum. Kesana kita yuk. Ya, tapi kan apa ya? Gimana ya? Mehong. Itu diperuntukkan untuk yang PDP. Lebih difokuskan ke situ, bukan yang ODP, PDP. Gitu. Dan hasil dari rapid test itu belum bisa dipercaya 100%. Nah, karena aku ini riwayatnya dekat sama dengan yang itu penderita. Si bangke itu kayaknya kurang aneh bang. Si tahu aku siapa? Aku cariin, aku cari kamu serius, aku cari kamu. Bikin susah. Takdir itu sih, takdir sudahlah namanya suruh istirahat sudah. Oke, istirahat. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Semoga batuk saya mereda. Dan kalau mereda katanya tidak perlu lagi ke dokter. Oke. Selamat sore.